Selamat datang di Makau. Selamat datang di Masayu Kausar. Oke, okay, okay. Ini video kedua. Hari ini acaranya adalah resepsi. Resepsi. Terus? Terus kita mau prepare untuk make up, siap-siap di kamar. Nanti sore kita baru ke sana, foto-foto sedikit, terus mulai deh acaranya. Yep, betul. Nanti para make up-nya udah datang kemari. Kita nggak cuma berdua. Ada itu juga tuh nemenin tuh. Ngumpet. Ada Mbak Fania. Ya. Jadi itu tim ses kita ya hari yes, ini. Yes, bakal nemenin kita seharian. Jadi kok kalian mau nanya apa-apa langsung nanya aja ke Mbak Fania. Gimana caranya? Iya juga sih. Ya udah, kita lihat. Kita lihat kehebohan hari ini. Yes, betul. Dah. Sekarang kita di lantai 52. Nah, kalau nambah 10 nyampe Indonesia tuh. Plus 62. Biar face gue cakep banget emang. Bersyukur enggak kamu? Hah? Bersyukur enggak? Iya, bersyukur dong. Asik. Aduh, gila ini jam berapa? Masih? Jam berapa dah? Sekarang, jam 2. Jam 2. Acaranya jam 6. Gila. Acara lagi. Harus senyum seharian. Katanya harus standby air putih. Sama tisu katanya. Kenapa? Nggak tahu. Kata siapa? Kata Bakti. Gue nangis kemarin. Maksudnya mah tisu mana? Oh, iya, sekarang gue udah nggak nangis kali. Enggak, emang iya? Kemarin? Maksud tisu tuh nangis kayaknya. Oh, keringetan. Enggak nangis, malah ketawa-ketawa. Gak mungkin keringetan juga kan? Masih pakai sunting untuk kepalanya yang berat itu, berat banget, tapi emang harus dipakai karena itu yang bikin bagus dan itu ciri khasnya pengantin-pengantin Palembang. Karena adat yang kita pakai untuk resepsi sekarang adalah adat Palembang. Tuh, kalau sekarang yang gue pakai adalah Palembang modern. Keren ya? Tadi tuh mau dipakein kayak pending lah apa-apa segala macam bros yang emas-emas gitu. Tapi pas kita taruh kayaknya lebih baik gak usah dipakai juga udah keren banget. Udah cukup lah segini gitu. Ngapain pakai-pakai yang emas-emas segala macam malah jadi nabrak gitu ya kan. Ya udah keren banget lah kayak gini nih. Aduh udah gak sabar nih sekarang udah jam 5 lewat 16. Habis maghrib acaranya dan kita sebenarnya udah harus berangkat langsung nih ke sana. Jadi sekarang tinggal nunggu Clara selesai pakai baju, habis itu dia foto sendiri, habis itu foto berdua, baru kita langsung berangkat. Paling foto ya 5-10 menit kali, butuh cepet aja. Tak 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 tak. Sampai ketemu di acara. Mungkin gue nggak bisa bawa acara nanti bicara sama kalian, tapi mungkin ada teman-teman gue yang akan mewakilkan. Lihatlah. Perjalanan acara seperti apa, ada musiknya, ada gamesnya, terus ada tarian Palembangnya, terus ada makanan-makanannya, terus ada tamunya juga, terus ada DJ juga, terus katanya nanti ada teman-teman kita gitu yang bakalan speech, ada yang pihak cewek, ada yang pihak cowoknya juga. Kayaknya akan lucu sih, apalagi yang speech ini siapa ya namanya ya? Ya, lihat aja nanti.
ke venue-nya di Menara Mandiri. Gak begitu jauh kan? Enggak, deket banget. Capek gak? Belum dong. Enggak ya, sekarang berat gak? Berat gak? Berat. Mau saya nanya berat gak? Berat. Yakin jadi menari nih? Aku udah lihat itu, udah bisa. Stay tuned and lovely and cuma kura-kura aja. Apa station? Gerak-gerak aja. Station lovely and gerak-gerak tangan. Oh gitu. Cukup gerak-geraknya kalau misalnya lupa ya. Yang penting bergerak-bergerak begitu-gitu aja ya. Yang penting begini. Sekarang gak sama kayak penari gak apa-apa. Yang penting kanan satu naik senyum. Kiri satu naik senyum. Sudah ada cara ampuh di detik terakhir. Oke, baik. Sulit ya menghadapi hidup ini, penuh cobaan. Paciwa, paci. Buatnya juga ke sini. Iya, buat. Paciwa, paciwa. Riwa, bukan paciwa. Oh, riwa. Paciwa. Tak ada paciwa. Ada. Paciwa tuh kayak lagi, ini tuh gak apa-apa tuh paciwa. Kalau riwa tuh repot. Ke... beda. Pergerakannya gitu, riwa gitu. Kayak aku riwa kan. Ya riwet, ini belum. Eh ini tuh gimana? Terus itu gimana itu? Eh nyampe. Mantap. Ini dia nih kantornya IKK. Buat kalian yang mau nyari acara kesini aja. Aja, biar kita liburan di Jepang. Yo. Gratis. Wih, bagus bajunya. Congrats ya bro. Ini bukan? Enggak, ini lamaran. Oh ya lamaran sama gua kan? Ini lamaran. Halo. Bentar ya. Iya bentar ya. Halo. Gimana? Sudah siap? Siap, alhamdulillah. Halo. Ini kita udah kumpul semua, udah ketemu sama keluarga besar juga. Pada ngantri di belakang tuh. Udah pada ganteng-ganteng, cantik-cantik. Ntar lagi kita mau masuk ke venue, katanya sih udah... Oh, nabrak ya? Katanya sih udah 2.000 ya yang datang di depan, jadi kita agak seneng banget gitu. Itu siapa tuh? Agam! Agam. Eh, kanan sini. Ya udah, nanti kita lanjut lagi. Nanti kita lanjut lagi, kita lihat prosesi di dalamnya kayak gimana. Oke. Oke, oke. Terima kasih. Ini adalah acara di mana penggabungan dua keluarga. Antara keluarga Palembang Sunda dengan keluarga Aceh. Makanya kita bisa nikmati juga ada sajian khas makanan daerah di situ, ada Palembang, ada Sunda, ada juga yang Aceh. Di situ ada rasanya asam gurih, rasanya manis, dan yang situ bikin giting. Silahkan dinikmati, silahkan dinikmati.